Ya. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Melaka diiktiraf sebagai 10 lokasi pelancongan terbaik melalui Carnival Destinasi Pelancongan Global 2019 yang berlangsung pada 6 September lalu di Sin Chuan, China. Menurut Exco Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan Negeri, Datuk Muhammad Jalani Khamis, pengiktirafan itu diterima selepas Melaka bersaing hebat bersama lebih 3,000 peserta seluruh dunia. Antara produk pelancongan yang dibawa bertanding adalah resepi tradisi seperti asam pedas Melaka, warisan Baba dan Nyonya serta budaya unik negeri ini. Alhamdulillah lah, tahun lepas kita dah menang brigade seni kita, penari-penari kita pun dah menang nombor satu dunia di Guangdong dan tahun ini pun sama juga menang lagi sekali. Ini nombor satu juga, pertandingan itu tetap diadakan di China juga dan kita akan berusaha untuk memastikan tahun Melawat Malaysia 2020 ini mempunyai pengisian untuk memastikan kejayaan itu berterusan, insyaAllah. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menjadi tetamu di Konti Melaka FM Jalan Taming Sari. Kerajaan negeri melalui Perbadanan Muzium Melaka Perzim komited memastikan masjid-masjid warisan di negeri ini sentiasa dipelihara dan diselenggara dengan baik bagi menjamin keutuhan nilai seni bina dan reka bentuknya. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pengurusan Datuk Maslina Baki berkata, bantuan melalui peruntukan wang kumpulan tabung amanah pemeliharaan dan pemugaran akan disalurkan dari masa ke semasa mengikut keperluan. Beberapa langkah proaktif juga giat dilakukan bagi memelihara warisan masjid sedia ada. Dan selepas itu mereka juga tak ada halangan untuk datang kepada Perzim dari semasa ke semasa sekiranya mereka memerlukan maklumat-maklumat lanjut. Dan Perzim juga tidak hanya duduk di ofis lah. Perzim akan turun bersama-sama dengan Jabatan Agama Islam terutamanya kepada 56 masjid yang kita dah wartakan untuk tujuan pemuliharaan warisan ini. Sementara itu, menurut Pengurus Besar Perzim Dr. Muhammad Nasruddin Rahman, sebanyak 56 masjid di negeri ini telah diwartakan sebagai masjid warisan melalui Enakmen Pemuliharaan dan Pemugaran Warisan Budaya Pindaan 1993. Pihaknya juga dalam proses meminda enakmen terbabit agar penguatkuasaan dapat dilakukan pada masa akan datang. Beberapa denda yang kita akan kenakan sekiranya ada pelanggaran-pelanggaran. Kita sebenarnya bukan untuk menjadikan ini sebagai satu kesusahan kepada pemilik-pemilik bangunan warisan, tapi hanyalah lebih kepada kesedaran supaya mereka menjaga warisan ini. Pelbagai aktiviti dilakukan Perzim bersama pihak pentadbiran masjid warisan ini mengenai garis panduan pemuliharaan masjid masing-masing. Bila kita nak mengekalkan tradisi yang lama, yang berabad, yang lebih 100 tahun, ini adalah menjadi satu kebanggaan terutama negeri Melaka. Pasal keunikan masjid-masjid Melaka memang dapat satu diemai oleh terutama kepada pelancong lokal and luar negara. Ini jadi kita dapat betul-betul tukar pandangan dan kita dapat mengetahui apa step-step yang kita akan jaga tentang masjid warisan ini. Dan kita pun perlukan juga konservator-konservator yang datang sini untuk bertemu dengan mereka cara kita menjaga masjid di Masjid Warisan di Melaka. Buat julung kalinya, tiga buah stesen penyiaran di Zon Selatan iaitu Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM bergabung menganjurkan Malam Anugerah Penyiaran MAP Zon Selatan 2019. Anugerah akan diadakan pada 14 September di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN IKROH. Esko Komunikasi, Multimedia, Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Kek Chee berkata, anugerah ini merupakan pengiktirafan kepada kakitangan Jabatan Penyiaran yang selama ini telah menyumbang bakti menyampaikan maklumat secara cekap. So, amat pentinglah untuk kita selalu memberi galakan kepada petugas media kita supaya berinovasi dan lihat macam mana bukan di samping nak mengharungi cabaran yang sedia ada tetapi juga macam mana nak mempertingkatkan dan mempertahankan kualiti dan profesionalisme media kita.
Beliau berkata demikian pada sidang media program berkenaan yang diadakan di Melaka FM. Sebanyak 20 kategori dipertandingkan termasuk laporan khas berita TV terbaik, pengulas radio terbaik, juru audio terbaik dan siaran FB Live terbaik. Ia terbuka kepada semua karyawan seni Jabatan Penyiaran yang menerbitkan program TV dan radio bagi tempoh Julai 2018 hingga Ogos 2019. Laporan itu menutup perkembangan dari Melaka. Kembali ke Angkasa Puri untuk laporan lain N5. Baik, terima kasih.